Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat bimbingannya lah kita masih dipertemukan di bulan yang barokah ini. Bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan penghapus dosa. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita rindukan syafaat dan pertolongannya, dan kita selalu berharap agar beliau mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, nama saya Aisyah Arifatul Husna, kelas 4 dari SDN Kedung Doro 4309 Surabaya. Semoga dengan perkenalan ini dapat menambah silaturahmi antara saya dan para pendengar. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada yang berbeda di Ramadan kali ini, yang mana kebiasaan menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih berjamaah dan tadarus bersama. Segala kegiatan ini tidak dapat kita jalankan. Ini kita lakukan untuk pencegahan penularan COVID-19. Lantas, apakah kita harus berputus asa dan malas beribadah? Justru, saat inilah kesempatan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir. Dengan kita di rumah saja, memperbanyak bacaan Quran, berpuasa, dan tetap bisa melaksanakan tarawih berjamaah. Pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul alim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang menjadi misteri, kenapa pandemi ini terjadi di saat bulan Ramadan? Tapi jika kita mau merenungkan, maka kita akan semakin merasakan kasih sayang Allah. Kenapa bisa begitu? Simak ini. Ramadan itu sendiri terdiri dari 5 huruf Arab. Yang pertama Ro, yang kedua Mim, yang ketiga Dot, yang keempat Alif, serta yang kelima Nun. Yang pertama yaitu Ro, yang berarti Rahmat.
pada 10 hari pertama puasa Ramadan, Allah menurunkan rahmat-Nya sehingga pada bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Sehingga meskipun masa ini susah hati, kita tetap diliputi ketenangan. Yang kedua, mim, yaitu maghfirah yang berarti ampunan. Pada 10 hari kedua, Allah menurunkan ampunan-Nya bagi siapa saja yang memintanya kepada Allah. Jika pandemi ini terjadi karena ujian atau teguran, semoga akan segera berakhir karena adanya ampunan Allah di bulan ini. Amin. Yang ketiga, dot, yaitu domana yang berarti dijamin. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh mengharap ridha Allah, maka akan dijamin pahalanya oleh Allah dan kesehatannya. Subhanallah, bukankah saat ini ketakutan kita terhadap virus ini membuat orang lupa diri, mencari masker kemana-mana dengan harga mahal pun dibeli. Tapi apa? Allah menjanjikan seperti dalam suatu hadis yang berbunyi, Sumu tasihu, yang berarti berpuasalah, niscaya kamu sehat. Yang keempat, alif, yaitu amanah, yang berarti aman. Barang siapa yang berpuasa karena niat ikhlas karena Allah, maka akan dijamin diselamatkan Allah. Semoga dengan puasa inilah negara kita diselamatkan oleh Allah dari virus corona. Maka marilah kita menjalankan puasa. Yang kelima, nun, yang berarti nikmat. Pada bulan Ramadan ini ada dua nikmat, yaitu yang pertama, nikmat saat berbuka puasa, dan yang kedua, nikmat saat bertemu dengan Allah. Tidak sedikit di sekitar kita ini kekurangan. Namun, dengan adanya tradisi berbagi di bulan Ramadan, memberi pertolongan pada mereka yang membutuhkan. Subhanallah, sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga kita bisa menjalankan puasa dengan semangat yang tinggi dan mengharapkan ridho, ampunan, dan keselamatan kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari tetap di rumah saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.